Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali lagi ketemu saya dengan Kang Iwa Karlo dari Pasar Baru. Hari ini saya akan review ulang tentang spray gun merek Bull yang tipenya BLSG 01827 yang kemarin mungkin kurang memuaskan karena ada beberapa video saya yang hilang. Jadi kurang menarik gitu. Makanya saya hari ini ingin mengulang kembali review tentang spray gun HPLP dari Bull sini ya. Oke, simak terus ya, jangan bosan. Ini kita lihat, ini semuanya halus. Halus sekali. Sekarang kita coba lagi spray gun BLSG 01827 HPLP ini untuk pengecetan pada sebuah media. Jadi ini. Oke, ini media sudah saya siapin. Bagaimana kelanjutannya? Pantengin terus ya, jangan kemana-mana. Oke, ini hasil epoksi ya, pengecatan epoksi pakai Bulls HPLP spray gun tipenya BLSG 01827. Ini hasilnya bagus, rata, atau masih sesinya juga rapet, halus tuh, halus, tertutup rapat. Jadi ya, oke, ini sangat sangat direkomendasikan lah. Tapi dengan catatan tadi ya, yang kemarin saya review, dia memang membutuhkan kompresor yang tekanannya atau pressing lebih tinggi gitu loh, atau HP-nya lebih tinggi. Jadi minimal itu kalau bisa aman sih 2 sampai dengan 3 HP minimal. Nggak seperti kompresor saya yang cuma setengah HP seperti ini. Jadi terasa ngos-ngosan gitu loh, walaupun ini tabungnya udah 58 liter tapi karena 0,5 HP jadi kurang puas lah. Kalau kita pengen yang apa kasarnya, yang pengen lama ngecatannya pakai Bulls ini ya, kompresornya lebih besar sama HP nya juga lebih besar, dijamin hasilnya jauh lebih maksimal. Ini saya jujur sedikit memaksakan menggunakan HPLP ini karena ya keterbatasan kompresor ya, tapi saya tulus ingin memberikan review. Seperti inilah hasil dari si spray gun Bulls HPLP tipe BLSG 01827. Oke, seperti ini. Thank you.
guys, ini hasil dari penyemprotan ya, penyemprotan dari pakai bul debus halus, kulit jeruknya juga masih nyaman, pokoknya kinclong, bisa ngaca. Hasilnya sangat bagus, sangat bagus ya, rekomendasi lah, sangat rekomendasi buat teman-teman yang pengen punya HPLP yang harganya ya beri katakan di bawah 300 ribu dengan kualitas yang bagus. Bulls HVLP Spregan BLSG 01827 sangat rekomendasi, bagus, sangat bagus. Tapi ya tadi ya, dengan catatan tadi, kita harus punya kompresornya yang gede biar kita puas gitu nyemprot. Jadi sekali jalan beres. Kalau saya beberapa kali jalan karena kompresornya yang ya seadanya aja dulu ya. Mudah-mudahan ada rezeki nanti saya upgrade untuk kompresor yang lebih baik lagi. Oke.